Saudara sejati bukan hanya diucapkan kalau dia saudara. Saudara sejati bukan hanya seringnya bertemu, tapi saudara sejati adalah yang nama-nama saudaranya selalu terucap di saat berdoa ba'da sholat. Itulah saudara yang sejati. Selalu namanya terucap. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, ipar-ipar saya, sebutin namanya. Jadi nama-nama kita ucapin di dalam doa, itulah saudara yang sejati. Demikian dari Wa, mohon maaf salah-salah kata, mohon maaf hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.